Sabona Oki dengan nomor stat 5 melawan yang tidak lain adalah masih ada hubungan keluarga sekarang ini bersama dengan Axel 100. Axel 100 di sini perjalanannya akan kita saksikan bersama, coy. Di jalur A adalah Muhammad Axel HRB, sementara Sofona Oki dengan Hasabik Kori Fulmi DG Racing Nuansa Mutiara Tour. Ya, jampingan Cobra kali ini nampaknya secara kasat mata Sofona Oki, ya, yang berhasil menaiki podium dari beberapa seri. 76 rider adalah Sofona Oki dengan nomor stat 5. Ya, hiasan langit yang membiru, ya, adalah putaran pertama bagi Muhammad Axel. Nampaknya lebih unggul di depannya. Ya, sementara memang kita lihat bagaimana perjalanan daripada Muhammad Axel yang sekarang ini lebih banyak menempatkan diri di seputaran Tulungagung, Jawa Timur dan sekitarnya. Ya, kita lihat di sini 76. Masuk terowongan. Kita lihat cepat sekali karena tidak mau berlama-lama pada perjalanan gelapnya. Selangkah, dua langkah saja di depannya. Koko Ivan Hari, Koko Ivan Hari, mana penduduknya Koko Ivan? Mana? Tepuk tangannya mana? Oh, banyak sekali ternyata ya. Koko Ivan, Koko Ivan fans, luar biasa. Nomor 33 ini 2017 adalah sosok yang kemudian menjadi nomor wakilnya tampil pada perjalanan Rayo Gendot. Dan sekarang ini sudah kembali lagi hadir si kuda terbang, tentu saja bersama dengan IM Product. IM Product, here we go guys. Sementara ada Revo. Revo di sini kita lihat pertarungannya bersama dengan kelas campuran Open yang pasti. Ya, Revo BS dari Tulungagung Crash Fitness 7 bintang Abu. Nampaknya ini adalah kuda besi Joy yang kemana nomor menurut si Aji adalah salah satu yang di endorse oleh IM Product. IM Product di sini, coy, bekalnya sudah mendunia, ya, menasional di beberapa perlintasan, juga membawa beberapa racer-racer dan juga ridernya pada level kampion di sini. Wow, bisa kali sampai duluan. Mantap, ya, sudah ada informasi dari sosok daripada mentor.
hebat daripada Rebo kali ini. Kita lihat yang menyaksikan langsung perjalanannya sampai nampak sudah dilawan oleh si kuda terbang Ivan Hari Nugroho dan cepat kali ini. Rebo BS masih mantap coy. Ya, di sini perjalanan daripada Asep Lukman daripada Boyolali punya si Bebek Asep Lukman ya. Yang banyak mendapatkan perlawanan dari Jombang Jawa Timur ya. Pertarungannya kita lihat di sini nampaknya menjadi sentuhan tersendiri karena di kelas campuran open ada pertarungan daripada Isam Zamani
perbedaan yang mencolok pada tahun ini dibandingkan dengan 2011 lalu. Pada tahun ini sudah hampir 11 hingga 12 tahun. Baru tidak ada bad boy. Luar biasa yang hanya seperti kita ada untuk kita lihat pertarungannya pada ajang selanjutnya kali ini. Nampaknya menjadi ajang senang-senang bagi para crosser. Yes, apa yang saya dapat? Ada bad boy menyusul di belakangnya. Ya. Yes, yang pasti madu hitam kesukaan gue banget. Ya, Anda bisa menuju ke counter-counternya. Karena di sana ada promo menarik, ya. Rizky Haji Safado, ya, di jalur B sebelah kanan dan pastinya kita lihat performa yang memang kuda besinya tadi juga dipacu oleh Divan Hari Nugroho. Ya, sekarang ini menikmati suasana sorenya. Melawan satu pertandingan yang tentu saja kita bersama dulu. Baru saja merangkap baik ke atas sama sehingga menjadi salah satu aksi terbaiknya dari Haji Safado bersama dengan penggulung Yuhan Prada Motora Racing Safado Group. Oke, di sini pertarungannya kita lihat coy, ya, antara Rizky Haji Safado. Dan tentu kita mengajak kembali untuk Anda berjalan di sore hari ini adalah suasana yang kita rindukan selama 2 tahun terakhir ini. Ya, paling tidak menjadi sebuah hal yang kita tunggu-tunggu dan rindukan, coy. Ya, ini dia titian papan kobra. Ada di sana pertarungan bersama dengan Ivan Toli dari Kencong Pendowo Motor. Kencong. Ya, lawannya dari Kencong. Kencong adalah masuk pada terowongan. Oh. Madu hitam. Yes, I like it. Ya, performanya kita pantau di sini. Aksi tahun bagian depannya sudah mumpuni untuk membawa berat badan yang pada kali ini memang di atas 70 kg pada kali ini. Ya, nomor 93 di sana adalah Ivan Tule Kencok. Oh, tampilan patah Ivan Tule jauh oleh pembalapnya IM Produk Rizky Haji Safado. Yes, dari Bengkulu, ya, dari Bengkulu bersama dengan IM Produk. Wahyo Ivan Tole. Oh, tepuk tangan penonton sampai finish, gorong kasih semangat tepuk tangan penonton. Ya, sekarang ini dikuasai lagi apakah pertarungannya bersama dengan Izam Zamani, coy. Ya, kita lihat apakah Ariel dari Jombang Jawa Timur, Ariel Jombang yang satu ini, coy. Kita ingatkan lagi counter-counternya bersama dengan Laos 76 Madu Hitam. Sudah bisa dipantau, dikepoin lagi 76 Madu Hitam. Yo sangat aduhai di sini, ya, barangkali ini pertarungan dilanjutkan oleh, ya, antara Ariel, ya, sebenarnya ini sebenarnya Aran ini, ya. Oke, okay. Ya, pertarungan dari Ariel Jawa Timur, Ariel ataukah perjalanannya bersama dengan Hizam Zaman ini, enggak, Ariel, Hizam, oke, okay, ya. Titian papan kobra di sini, ya, obstacle yang memang menjadi perjalanan terbaiknya kali ini. Tentu saja Ariel, ya, nampaknya ini Ariel yang menjadi perjalanan bersama dengan Menteri Jaya.
69 run karena sosok daripada Rizal Zamani mengeluarkan peronton tanah-tanah dan keluar dari Maestro. Aril, apa ini? Madu hitam. Ya, saya bawa madu hitam. Tapi jauh sudah sendiri. Madu ini pastinya rating dengan cara yang nikmat bersama dengan madu hitam. Yo, yo. Jaminan mobil. Sekarang kita di dalam wilayah Jawa Timur. Galak-galak.